akan pastinya dalam pengumuman ini akan menyatakan tentang pembentukan kerajaan dan memberikan respon dan maklum balas terhadap soalan-soalan yang disampaikan oleh Menteri. Datuk, kita lihat kepada proses pengumuman ini berikutan dengan majoriti mudah yang telah pun dimiliki oleh Partai Nasional. Yeah. Jadi pada umumnya apakah yang akan dilakukan pada penggal-penggal pas proses ini? Yeah, saya percaya masih lagi proses menunggu, sekolah ada lagi kursi-kursi yang belum diumumkan. Jadi pada waktu yang sama saya percaya Datuk Seri Abdul Rahman Badawi akan ditanyakan berbagai soalan yang kena berkaitan dengan apa yang berlaku pada hari ini. Kita dapat penama audio. Jadi kita menurut saya mungkin penama dia akan menyebutkan orang tentang sampai berkaitan Datuk Seri Abdul baru saja mengumumkan tentang kedudukan Barisan Nasional sebagai kerajaan persekutuan dengan majoriti mudah yang telah pun diumumkan secara rasminya oleh